Presiden Vladimir Putin diisukan tidak disenangi dari berbagai kalangan, termasuk kawan dan lawannya di dalam pemerintahan Rusia. Kebencian terhadap Putin juga mulai tumbuh di kalangan para ibu dari tentara pasukan militer Rusia. Seorang ibu berinisial V dari tentara Rusia mengaku tak puas akan kebijakan Putin. Dikutip dari BBC Jumat 15 Juli, V adalah satu dari sekian banyak ibu dari tentara Rusia yang tak puas akan kebijakan pemerintahannya melakukan serangan ke Ukraina. Meski anak V dinyatakan hilang tanpa kejelasan, ia tak menganggap Ukraina sebagai musuh. V menganggap wajar Ukraina melawan balik ketika negara mereka diserang. Kini V telah menjalin hubungan dengan para ibu tentara Rusia lainnya yang sepemikiran dengannya. Dikatakannya kalangan ibu-ibu para tentara Rusia mulai tidak senang pemerintah Rusia yang memutuskan melakukan operasi militer khusus di Ukraina. Dia menegaskan bahwa para kalangan ibu-ibu para tentara Rusia menginginkan perang di Ukraina berakhir. V pun menjelaskan bagaimana mayoritas ibu para tentara adalah orang-orang desa. Dia menceritakan pasukan yang dikirim ke garis depan bukanlah anak dari pejabat, yakni mereka yang berasal dari wilayah terpencil di Rusia. Demikian informasi hari ini, nantikan berita terbaru lainnya hanya di Tribun News Wiki Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!